Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya duduk di hadapan pusat percetakan rakan, dan di mana salah seorang daripada yang menawarkan skem pembelian baju dengan kuantiti yang banyak dengan menggunakan nama semboyan lah. Jadi sebenarnya beliau telah menggunakan gambar ataupun kedai, siapa nama? Sabri, yang sebenarnya dia tidak terlibat langsung. Rupanya skamer ni, kita dah ada penyelesaian pun. Skamer ni tangkap gambar kedai dia, tujuan untuk memanipulasikan orang supaya oh nampak ada kedai betul. Tujuannya ialah nak ambil order lah daripada orang ramai. Tapi dengan satu tawaran yang tak masuk akal, dan kita telah mendapat maklumat rupanya dia nak jual barangan reject. Barangan yang dah reject, barang yang dah print tapi rosak, dia nak jual dengan harga RM5 ke RM10. Jadi ini alhamdulillah, cuma saya juga memohon maaf kepada Tuan Sabri. Tapi apa pun, terima kasih sebab sokong kita juga kan. Jadi rupanya dia pun kata alamat, nama dia pun rosak sebab orang gunakan nama dia. Jadi apa pun, terima kasih lah, pasal dari bulan Ramadan ni kita pun tak nak ada permusuhan antara orang saudara Islam kita. Cuma ialah dengan kerana perbuatan-perbuatan begini menyebabkan pencemaran, orang kata tercemarnya nama-nama baik syarikat. Jadi insyaAllah semua boleh datang support kalau nak order baju di pusat percetakan pakaian. Kalau nak order baju macam-macam design dengan dia, boleh berhubung dengan nombor 017-612-8901, 013-633-0231. Semoga bermanfaat. Jadi berhati-hati di luar sana bagi yang nak jual barang reject kepada orang ramai. Yalah, cuba bayangkan kalau dah jual harga dengan harga RM5, RM10, tiba-tiba sampai barang reject, tak ke marah orang bila di scam? Jadi insyaAllah nak berniaga tak ada masalah, nak cari rezeki tak ada masalah, tapi biarlah jujur. Kalau nak jadi ejen, datang jumpa kita kan, kita pun tak ada masalah, kita menawarkan sesiapa, terbuka kongsi rezeki dengan orang ramai. Jadi insyaAllah, jadi terima kasih Sabri, Abang Ali dan rakan-rakan. Jadi insyaAllah, salam Ramadan, salam Ramadan Al-Mubarak, salam semboyan, salam jahat. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyafi wa muslim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi salli sadari wa yassilli amri wa lu'uddata minisani yakul qawli. Astaghfirullah al-azhi al-lazhi la ilaha illa wa lakhayyuhu yu'adu ilaihi. Astaghfirullah al-azhi al-lazhi la ilaha illa wa lakhayyuhu yu'adu ilaihi. Astaghfirullah al-azhi al-lazhi la ilaha illa wa lakhayyuhu yu'adu ilaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama saya nak memohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia, rakan-rakan saya di mana-mana pelosok di setiap negeri di negara kita. Apa yang berlaku, insiden pada pagi tadi, adalah perkara yang mungkin ada yang tidak jelas tentang berkenaan dengan insiden yang berlaku pada pagi hingga ke tengah hari tadi, adalah berkaitan dengan satu tawaran yang saya perlu saya jelaskan di sini. Satu tawaran yang kita terima beberapa banyak aduan sebelum ini berkenaan dengan penggunaan apa ni, orang menggunakan logo dan baju semboyan dan sebagainya untuk menawarkan penjualan di luar ataupun cetak rompak. Itu tidak menjadi perkara yang begitu serius pada kita. Tapi disebabkan saya menerima satu aduan yang saya anggap sangat serius, adalah apabila ada menawarkan satu tawaran penjualan baju dengan kuantiti yang banyak dengan nilaian harga yang sangat rendah, RM5 ke RM10. Ini adalah satu tawaran scammer lah bagi saya, tawaran yang tidak masuk akal, yang kalau satu customer ambil daripada beliau 1,000 helai, kalau 10 customer dah jadi 10,000. Kalau 100 customer dah jadi 100,000. Bayangkan 100,000 kali dengan RM10, nilaiannya hampir 1 juta. Cuba bayangkan RM1 juta telah ditipu oleh satu warga asing yang telah kita maafkan dah pun. Yang di mana mereka pasti mereka-mereka yang membeli barangan di luar ini
pasti akan cari apa ni, pasti akan membuat aduan kepada kita ataupun datang bertanya kepada kita ataupun membuat satu kekecohan. Sebab itu kami, saya sendiri begitu marah sebenarnya daripada semalam bila saya lihat. Dan paling paling menyedihkan bagi kita adalah dia fitnah pula menggunakan kedai seorang bangsa Melayu kita, seorang individu Melayu yang tak ada kena-mengena. Maksudnya hari ini, apa ni, contohnya, sebab itulah kita jadi marah. Apa ni, kalau sekadar dia nak buat cetak rompak semua tu, saya tak ada masalah. Urusan dia lah. Kalau itu dia rasa bagus bagi dia, itu urusan dia. Tapi yang paling saya risau adalah mengambil duit daripada orang ramai dengan menggunakan nama semboyan yang tak ada kena-mengena ni. Bayang kalau nilai yang 100, kalau 500 ribu ringgit, 1 juta ringgit ambil duit daripada orang ramai, lepas tu barang tak sampai, lepas tu katakan konon-kononnya ini adalah ejen sah daripada semboyan dan sebagainya, ini yang menjadi masalah. Sebab tu saya begitu marah. Dan tapi apapun, saya dah maafkan dah pun, dan saya juga mohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia di atas kekasaran saya ke atas individu tersebut. Bukanlah saya nak kasar, tapi kadang-kadang saya pun dah sakit hati lah. Banyak sangat masalah, tawaran-tawaran pelaburan, penipuan, tawaran-tawaran yang tak masuk akal, tawaran pinjaman macam-macam. Jadi bila kita dapat orang yang memang jelas, cuba bayangkan dalam insiden bagi saya yang saya jadi pelik, dia tangkap gambar kedai yang saya duduk tadi. Rupanya orang tuan punya kedai pun tak tahu menahu. Itu adalah apa ni, dia. Maksudnya tak ada kena mengena pun dengan orang yang nak menawarkan yang scammer tu. Bayangkan, tak pasal-pasal kedai tu pun nanti bila orang nak bayar kepada seorang individu warga Bangladesh ni, dia bawa lagi duit beratus ribu. Lepas tu tak pasal-pasal kedai tu pula yang menanggung, dan dah tentu kedai tu pun datang menjumpa semboyan, dan semboyan punya baju ni dah branding dan sebagainya. Jadi ni yang saya jadi marah. Saya faham lah kalau ikut section ni memang 323 dan sebagainya. Saya tidak ada masalah. Saya akan berikan kerjasama dengan PDRM sekiranya dipanggil untuk disiasat. Ya, semua orang marah lah. Sebab kita kena faham, kita ni nak buat kerja, kita tak kata kita baik. Kita sendiri pun tak labelkan kita sebagai satu persatuan pengguna semboyan Malaysia ni satu persatuan yang imej Islam. Tidak. Kita sudah pasti setiap manusia ni ada kelemahan. Saya pun kadang-kadang hilang sabar. Kan, bukannya saya nak pukul seperti menzalimi, nak sepak terajang, tak ada. Saya buat benda-benda macam tu. Kan, kebetulan waktu tu saya memang marah kan, terlampau marah. Dan kebetulan tangan saya terpegi. Tahu-tahulah bulan Ramadan ni, kan, tak dapat air, dan kita menahan lapar dan dahaga. Tiba-tiba orang nak rosakkan imej persatuan, yang imej persatuan ni semua orang rakyat Malaysia nak pakai. Tapi saya alhamdulillah lah. Mungkin saya pun minta maaf bagi pihak Abang Ali. Abang Ali tak ada niat pun, tapi marah sangatlah. Bukan kerja. Kalau dia meniaga yang sah, tak ada masalah, kan? Tapi ini yang kita jadi marah, bila ambil duit daripada orang, benda yang tak boleh dijual. Lepas tu kita tahu pula alih-alih hari ni dia nak jual barang yang reject, barang yang dah rosak. Lepas tu kejap lagi orang bayar kepada dia RM10, campur dengan duit postage RM7, RM17, dapat barang yang dah rosak, barang yang dah hancur. Barang reject, dia sendiri mengaku dia nak jual barang reject. Itu yang saya jadi masalah. Dan kita sendiri maklum, banyak sangat permintaan-permintaan yang orang beli baju semboyan ni. Jadi kita perlukan masa untuk hantar, mengikut kepada masa ke masa saya dipahamkan daripada hak pengurusan. Jadi masa pun dah banyak delay sebabkan terlalu banyak tempahan. Jadi tiba-tiba ada pula orang nak pergi jadi scammer pula dalam bab ni. Jadi saya minta maaf lah juga je. Tapi apapun, saya nak semua rakyat Malaysia juga maafkan mereka. And ada 4 warga Bangladesh yang terlibat, dan mereka pun dah minta maaf. And saya pun dah beri amaran juga kepada syarikat yang buat printing untuk salah satu kilang printing daripada beberapa kilang yang kita buat, supaya menjaga anak buah pekerjanya, supaya jangan buat benda macam ni. Itulah, insyaAllah
saya ayat sedikit penjelasan daripada saya tadi. Yalah, kalau anda duduk kat tempat saya akan fahamlah apa yang kita lalui. Kita banyak kerja ni, kita pun siang malam pun tak habis tugas kita ni, macam-macam. Sana scam, sini scam, sana scam, sini scam. Kejap lagi semboyan pun nak kena scam. Macam-macam dah kita nak kena lalui. Jadi saya harap agar semua orang saya pun minta maaf sekali lagi ya kepada seluruh rakyat Malaysia. Sekiranya perbuatan tidak berakhlak ataupun tidak menunjukkan akhlak yang baik, saya mohon maaf. Saya juga manusia biasa, kadang-kadang tidak terlepas daripada perbuatan yang kata melebihi ataupun melampaui batas. Harap semua yang melihat supaya bertabayun, lihat kepada kenapa perkara ini. Ada perkara yang mungkin saya boleh ada kesabaran, tapi ini melibatkan duit, melibatkan reputasi, kewangan, duit. Kalau dah scam orang berjuta-juta, nanti saya pun agak sukar untuk nak kawal perkara-perkara itu. Jadi saya memang kalau dapat dibendung daripada peringkat awal, saya cuba bendung. Jadi saya harap kepada semua yang terlibat, sesiapa saja, apa saja nak buat pembelian baju, sila rujuk di website dan rujuk di page kita, mana nombor ejen yang berdaftar. Jadi itu saja, insyaAllah. Selamat menyambut Ramadan, selamat berbuka puasa tak lama lagi, insyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah yang baik itu datang dari Allah, yang buruk itu daripada saya sendiri. Saya minta maaf sekali lagi kepada semua rakyat Malaysia. Assalamualaikum.